Hey guys, apa khabar? Apa kita ni? Kita ni ialah Lexus ES250 luxury spec. So sebelum apa-apa, tekan like, tekan subscribe, komen dan share dengan kawan-kawan lah. Terima kasih banyak support anda. Okay, kita tengok keliling kita. Sebuah kereta yang begitu mewah sekali. Dari tepi. Oh. Okey, ini ialah kereta untuk toki-toki. Toki-toki yang tak nak kereta dia selalu masuk workshop. Tak nak banyak masalah. Inilah kereta yang anda beli. Okey, tak payah sakit kepala. Tekan minyak, jalan. Masuk minyak, jalan je. Ini kereta yang begitulah. Sebab tu banyak orang yang beli kereta Lexus. Okay. Spek dia eh. Kereta ni datang dengan 181 horsepower. 235 Nm torque. Datang dengan engine inline 4. Dan 0-100 eh. Kalau kau toki, kau tak nak tengok 0-100 lah. Tapi untuk pengetahuan anda, 0-100 is 9.8 seconds, bawah 10 saat eh, bawah 10 saat. Top speed dia boleh sampai 207. Kalau nak pergi ke rumah isteri muda, nak cepat, kereta ni boleh cepat. 207 tau. Dia punya panjang kereta ni. Kereta ni memang panjang. Aku kena pergi jauh. Oh, tengok, nampak. Hampir-hampir 5 meter tau. 4900 mm panjang kereta ni. Kereta ni datang dengan sistem suspensi MacPherson di depan dan multi-link di belakang. So, jom kita tengok dalam kereta. Eh, belum. Aku belum tengok kat depan pun. Okey, kat depan dulu. Okey, depan dia datang dengan spindle grill. Ini merupakan spindle grill versi pertama. Lampu memang cantik lah, LED dengan projection lah. Ada fog lamp juga. Dan apakah saiz tayar dia? Saiz tayar dia ialah 215/55R17. Agak cantik. Ini ialah tayar Toyo eh, Toyo. Saya tengok berapa bila tayar ni. Okey, tayar ni baru keluar. Tayar baru minggu ke-7 2021. Memang baru, tayar baru eh. Ini pun sama ke? Ya, betul. Minggu pertama tahun 2001 eh, 2001. So ini tayar yang baru. Di belakang dia, ini rupa belakang dia datang dengan dual exhaust. ES250 datang dengan dual exhaust. Eh, sini agak cantik tau. Tengok dia punya design ni. Okey. Pada korang yang belum tengok video ES Lexus ES yang baru tahun 2021, tahun 2022, sila pergi tengok, saya dah review kereta tu. Okey, ini ialah 2014, lebih tua sikit. So jom kita masuk ke dalam kereta, kita tengok apakah rupa kereta ni. Okey, pintu dia black on black on black. Ini ialah soft PU, ada garnish kayu, ada setting chrome, dark setting chrome. Ini dia punya door handle. Ini ialah leather eh, leather. Ini soft PU eh, soft PU. Ini pun soft PU. Oh, tak ada. Ini hard plastic. Okey, tapi plastik dia lebih berkualiti lah. Boleh letak barang, ada speaker, Lexus ada door seal. Eh. Lexus ada door seal, dia punya seat eh, ada 10 way. Ada 10 cara nak adjust. Dia seat dia masih dalam keadaan baik, ada sikit comot kat sini saja. Perforated di bahagian tengah dan di sini dilindungi. So itulah rupa dia kalau dibuka plastik dia. Okey, pemandangan kopi anda datang dengan steering yang baru eh, steering Lexus yang baru. So agak menarik, agak rancak. Walaupun kereta ni 181 horsepower lah. Dia punya sini wood dia, kayu dia lain eh, warna dia lain sikit. Tapi cantik, tapi cantik. Jom kita masuk ke dalam. Okey, kebanyakan kereta Lexus yang mewah eh, bila kita start kereta, dia punya seat akan ke depan tau.
ke depan. Tapi bila kita off kereta, dia punya seat akan ke belakang. So untuk memudahkan kita naik dan turun kereta. Inilah perbezaan kereta Lexus dengan Camry. Ada orang kata, ini Camry yang mahal. Ya, Camry yang mahal. Tapi ini memang mewah. Lain daripada Camry yang biasa. Jangan salah faham. Ini rupa kunci dia. Dia datang dengan leather cover tau. Leather cover. Sangat-sangat best. Tapi dah lama sikit lah. Okey, kunci dia kat dalam. Kita keluarkan kunci dia. Hello, kunci. Keluarlah. Okey, ini kunci dia. Lock, unlock dan buka boot saja. Okey, sini bahagian smoke setting chrome. Boleh tahan. Dan di belakang macam ni sajalah. Okey. So, dia punya cover memang menarik. So, seat akan beralih ke depan dan steering pun akan pergi ke adjustment yang anda buat. Sama ada tinggi ataupun turun. Biasa steering akan naik lah masa kita off kereta. So, masa kita start kereta, dia akan pergi ke posisi yang kita mahulah. Yang kita dah setting dulu-dulu. So, ini dia pemandangan meter. Meter dia simple saja, tapi bolehlah. Okey, mileage kereta ni 155,000. 155,000. Di tepi sini boleh buka minyak, buka terang dan lain-lain lah. Biasa. And then sebelah sini dia punya, jam memang cantik lah. Jam memang mewah lah. And then dia punya start-stop kat sini. Aircon control. Ada digital sikit. Okay. Dan power button untuk radio. Dia ada 3 mode. Eco, normal dan sport. Ini untuk rear sunshade. Dia ada seat ventilation, boy. Aku nak cuba. Okey, aku buka. Panas sejukkan bonggong saya. Okey, sini boleh letak cup holder sebiji. Ini Lexus punya macam MMI. Lexus punya MMI. Saya tak tahu apa nama dia. Saya dah lupa dah. Okey, saya nak naikkan tingkap. Sebab aircon lari keluar. Okey, ini pemandangan kopi anda. Agak sporty lah dia punya sini. Ada multifunction steering. Dekat sini pun ada. Sini pun ada. And then ada navigation. Nampak navigation. Dia punya screen 8 inci. 8 inci. Dan kita try dia punya sistem. Boleh tahan lah. Walaupun tak ada Mark Levinson, dia boleh tahan. Yang LS datang dengan Mark Levinson. Dulu salah satu hobi saya ialah pergi ke Lexus, duduk dalam kereta Lexus LS dan dengar dia punya sound system Mark Levinson yang mengancam sekali. Okey, dia ada dia punya buku memang macam kitab, boy. Tengok manual ES 350 250 300. So tiga-tiga punya kereta punya manual semua kat sini lah. Macam kitab, memang besar, memang tebal. Aku baca sampai tergolek. Okey. Dia punya sun visor boleh tahan, lampu warna oren. Okey guys, siapa yang baru temui channel kita, sila tekan subscribe. Yang selalu tonton channel kita, sila tekan like. Yang selalu tonton kita juga, sila komen. Komen I love you, ABC, up, down. Komen penyu, orang hutan, semua boleh. Suka hati, tak apa. Kita okey je. Okey, dan sini dia punya lampu lah. Dan beli kereta ni anda dapat dashcam percuma. Dashcam percuma And then dia punya rear view mirror ada electrochromatic. Kalau orang datang bersilau, dia akan turunkan lah. So ini dia punya warna lampu di dalam. Dia pun ada ada ke sunroof? Tak ada. Ada. Aku cuba. Tengok aku cuba Ada sunroof, boy? Ada sunroof. Boleh bawa lah awek. Pada cermin-cermin yang tua yang suka naik kereta ES ni, dia banyak awek tau. Jangan main-main, dia bawa. Come, I show you the moon and the stars. Aku bagi cerita dulu-dulu. Okey, ini dia punya center console. Aku buka lampu. Ada USB, ada auxiliary, ada cigarette lighter. Ada dua tindih, boleh letak shilling, kunci dan ada kapet. Okey, dia punya sini lagi satu cup holder. Satu kat sana, satu kat sini. So dia punya panel untuk gear.
gear dia gated lah, gated. So boleh tahan, tapi seat ventilation dia lambat sikit berbanding dengan Proton punya. Proton punya power, Proton punya memang power. So itu je untuk bahagian depan. Kita duduk kat belakang pula. Ok, ini belakang dia, kita buka. Pintu dia agak besar eh, tengok pintu dia. Look at the door, it's quite big. Besar. Soft PU, dia ada sunshade. Tengok, cantik dia masuk. Dia pun macam 5 series, ada sunshade kat tepi. Ada dua keping, bukan macam E-class keping je. Dia tutup tak rapat. Tu ada wood finishing. Dia ada tempat ashtray. Kulit boleh tahan lah. Speaker kat bawah. Lexus punya door sill eh. Ini bahagian dalam. Oi, dia punya leg room tengok. Begitu besar sekali. Seat dia pun begitu selesa eh, nampak. Tengok dia punya sini. Ada booster. Ini melengkung ke dalam. So jom kita masuk. Okey, dekat belakang dia ada, tengok dia punya yang ni ada kayu eh. And then ada chrome. Oh, macam ni lah mewah. Rasa mewah dah. And then dekat dia punya seat belakang ada satu poket. Seat dia masih halus, masih baik lagi. Masih dalam keadaan baik. Tak berapa banyak comot. Ada comot sikit-sikit je. Sikit-sikit. Okey, dia punya center armrest. Ada control eh. Control untuk apa? Boleh tukar channel radio, volume, power, sunshade. Boleh tekan aircon eh. Tengok 19, 18.5. Okey, sini boleh simpan handphone spare ke apa yang selalu call amoy-amoy ke apa ke. Eh, ada cup holder boy. Cup holder dia boleh tahan juga. Bagus. Okey. Ini pemandangan kopi anda. Cantik, molek, berseri. Okey, saya bagi cerita sikit. Kereta ni masa dijual, pertama dijual 2014. Harga asal dia ialah RM279,000 eh. So sekarang harga dia memang murah lah. Okey, dia ada lagi satu speaker kat belakang. So jom kita tengok ruangan boot. Okey, ini ruangan boot dia. Kita tengok apakah dia punya spring memang kuat eh. Okey, dia tak ada power boot. Apakah size boot dia? Boot dia memang lebar eh. Memang lebar. Tapi kapasiti dia hanya 490 liter sahaja, tapi dia memang lebar. Kalau kita tengok macam ni, dia lebih sesuai dan lebih praktikal daripada boot Beza. Walaupun boot Beza lebih daripada 500 liters, yang ni 490. Kadang-kadang bukan saiz boot tau, macam mana bentuk boot anda harus tahu. So yang ni boleh masuk banyak-banyak bag. Bag 30 inci boleh masuk 2 biji, cabin bag boleh masuk 2-3 biji. So memang praktikal lah kereta ni kalau nak bawa family besar. So kalau anda seorang yang banyak anak, tak nak beli SUV, MPV, anda beli kereta macam ni lah. Boleh masuk, sumbatkan banyak barang dalam boot, boleh bawa anak-anak jalan dengan begitu selesa sekali. Kereta ni memang mewah gila eh. So harga kereta ni, jom kita tengok apakah harga kereta ni. 2014, harga dia hanya RM112,800. Masa dijual mula-mula RM279,000. Lepas 8 tahun 30% saja harga. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay. So jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.